coba berkali-kali kan, tapi ya setiap kali gue kontak dia, kan terakhir kali gue nomor gue semua diblok kan, begitu gue terakhir kali gue kontak di Instagram, sampai terakhirnya Instagram gue juga diblok gitu kan, jadi gue nggak bisa lihat apa-apa gitu. Dan sekarang sampai anak gue udah mau umur 2 bulan, sampai sekarang pun gue belum pernah ngeliat wajahnya. Tapi teman-teman gue boleh ngeliat gitu, kayak orang-orang yang lain tuh boleh ngeliat lah, ini kan bapaknya gitu. Harusnya bapaknya lebih dulu boleh melihat gitu dibanding teman-teman. Itu doang sih yang sekarang yang ada di pikiran gue gitu, yang kalau gue setiap lihat di apa, di berita gitu, kok malah sekarang Risti yang nyalahin gue, kenapa gue nggak datang ke anak gitu, loh kenapa nggak dari tanggal 3 pas dia lahir nyuruh gue datang, pasti gue bakal datang gitu. Nah kalau sekarang kok tanggal 3, tanggal 14 baru dikasih tahu, udah hampir 2 minggu gitu. Terus gue disuruh pokoknya mau ketemu anak harus pakai syarat, ngomong di depanin media dan di atas Al-Quran gitu bang. Buat gue nggak masuk akal, dan sekarang malah dibalikin kalau gue nggak mau ketemu anak. Jadi kayak gimana gitu, gue kayak bingung, ini apa, kayak bola kok ini diputar-putar gitu.